Halo Ki, gimana kabarnya Ki? Hai, baik. Gua mau ngobrol-ngobrol, boleh nggak sih Ki? Boleh dong. Yuk, kita santai-santai aja. Duduk di situ dulu, boleh Ki? Ngomongin soal penampilan, apakah menurut lo rambut menjadi salah satu aset yang pengen lo tonjolin sebagai model? Iya dong, itu penting. Karena kan rambut perempuan itu mahkotanya perempuan. Jadi harus dijaga dan dirawat. Kamu sering gonta-ganti model rambut nggak sih? Kayak dipotong pendek atau diwarnain? Aku seumur umur nih, baru kali ini aku potong pendek. Dan diwarnain sih sering, warna dark brown, warna ungu, ini highlight. Dah, segini dong sih. Terus seksi menurut kamu tuh kayak gimana? Menurut gue seksi tuh nggak juga harus cantik, nggak juga harus penampilan, penting isi dari otak sih, menurut gue. Sebutin trend fashion yang hit saat ini, tapi lo nggak suka. Iya ada. Gue nggak suka jeans gombrong itu kayak boyfriend. Gue nggak suka kayak kelihatan gue tuh kayak terlalu pendek gitu. Gue kan nggak terlalu tinggi, jadi tuh kurang suka. Dan gue nggak suka juga baju-baju gombrang-gombrang itu gue nggak suka. Gue lebih suka baju yang ketat, yang crop top, itu aja sih. Syarat untuk jadi cowok lo apa sih, Ki? Dari fisik ya, ganteng, ganteng nomor satu, tinggi, hitam manis, rambut tebel, dan pastinya dompet harus tebel dong. Sekarang ngomongin kepribadian nih, Ki ya. Dewasa menurut lo itu gimana, Ki? Dewasa itu menurut gue nggak harus umur sih. Yang penting harus tanggung jawab, nyelesain masalahnya sendiri, dan menghargai sesama orang lain. Itu sih udah termasuk dewasa sih menurut gue. Me time versi lo gimana, Ki? Ya, ngerawat diri, belanja, shopping, jalan-jalan sama temen, hangout. Terus ya ngebagiin diri gue sendiri lah pokoknya. Saat memilih sesuatu, lo paling susah menentukan apa sih? Kalau lagi belanja, shopping, gue lebih susah milih model baju. Itu gue kebingungan sendiri, kayak sepatu, baju gitu. Gitu aja sih. Apa momen spesial yang gak bisa lo lupain? Momen spesial dari gue bangga sama diri gue sendiri. Gue dari sekolah gak pernah minta sama orang tua, sampai gue sekarang kerja keras sendiri. Gitu aja sih. Kebahagiaan versi lo tuh gimana, Ki? Happy versi gue yaitu menemukan seseorang yang tepat, pasangan hidup, yaitu yang jujur, yang selalu setia, sayang, dan utamanya mampan. Itu aja sih. Apa pendapat lo tentang dunia modifikasi? Menurut gue, modifikasi itu ya gaya dan hobi anak-anak remaja zaman sekarang. Ya pastinya keren sih menurut gue. Apa plan lo 10 tahun ke depan? Dan gue 10 tahun ke depan sukses berkarir di dunia gue dan membagiin orang tua gue. Gitu aja sih. Tadi kan ngomongin kepribadian nih. Sekarang gue mau nanya mengenai percintaan. Boleh ya, Ki ya? Boleh dong. Dalam berhubungan nih, kira-kira lo tipe pasangan yang bucin atau yang cuek? Gue bucin dong. Gue kalau udah sayang sama cowok tuh lu bucin banget, manja-manja, udah situ dong. Terus lo ada tips enggak biar cowok lo nggak ngelirik cewek lain? Ada dong. Yaitu selalu tampil cantik di depan cowok gue, selalu manjain cowok gue, dan apa yang dia mau gue kasih. Dan yang pastinya harus setia dong sama gue. Apa bukti rasa cinta pasangan lo yang nggak bakal lo lupain? Yang nggak bakal gue lupain, gue udah ngejalin hubungan lama sama pacar gue. Susah seneng bareng, ada gue susah, ada seneng dia selalu nemenin. Itu sih yang nggak bakal gue lupain. Masih inget tempat ngedit pertama lo sama cowok lo nggak? Masih dong. Gue makan malam di kafe sih. Pertama ngedit sama cowok gue. Apa arti cinta sejati buat lo, Ki? Menurut gue, cinta sejati itu saling sayang, saling menghargai, saling percaya, dan saling menerima padanya.
Dari tadi kan kita udah bahas yang berat-berat nih, mulai dari kepribadian terus percintaan. Sekarang gue ngobrol yang agak ringan, bisa gak ya? Boleh. Lo lebih suka ngabisin waktu weekend kemana sih? Kalau weekend, kadang gue di rumah aja perawatan diri. Kadang juga gue kalau bete di rumah ya gue shopping-shopping keluar. Kalau enggak jalan-jalan nong sama teman-teman gue, sama cowok gue juga. Udah gitu ya sih. Cuaca kan lagi sering hujan nih. Kalau lagi hujan lo nggak bisa kemana-mana, mager, lo ngapain sih? Kalau gue rebahan mulu. Kira-kira kalau gue ajakin touring motor mau nggak, Ki? Mau dong, boleh. Kira-kira kemana ya enaknya, Ki? Ada ide nggak, Ki? Gue lebih suka ke gunung sih, kalau ke gunung ke puncak. Terus kalau gue ngajakin touring, lo bakal pakai baju apa, Ki? Ya kalau lo ngajakin gue touring ya pasti gue pakai celana panjang, sepatu skate. Dalamnya kaos, kalau nggak sweater, luarnya sweater, kalau nggak jaket, biar nggak dingin sih. Lo paling suka naik motor apa sih, Ki? Gue lebih suka naik Vespa atau skuter sih. Dan sekarang gue lagi di SAD, di bengkel skuter Git, Anak Jakarta Selatan. Di sini selain bisa servis rutin, juga bisa modifikasi skuter. Pokoknya keren banget deh. Sekarang gue mau nanya soal keseharian lu di sosmed. Gue lihat kan lu aktif banget nih. Gue penasaran banget gimana lu caranya membangun personal branding atau image lu di sosial media. Yang pastinya gue selalu tampil apa adanya dan selalu kasih hal-hal yang positif buat followers gue. Pernah nggak ada kejadian lu dibully di sosial media? Ya alhamdulillah sih sampai sekarang gue nggak pernah dibully. Nggak ada yang apa komen-komen yang bully-bully deh pokoknya. Gimana cara lo mempertahankan engagement lo sama follower lo? Ya gue harus tetap ramah sama followers gue. Semacam gue balas-balasin komen-komen mereka. Dan kalau ada DM yang kayak nasihat, saran gitu, ya pasti gue ikutin sih. Nah untuk bikin followers lo senang, gue bakal tantangin lo buat bikin konten IG Reels. Mau gak, Ki? Boleh. Let's go, gas lah. Oke. Ikutin aku hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Blaze Experience. Ikutin terus perkembangan dunia modifikasi otomotif dan lifestyle hanya di blazeexperience.com.